Para pengendara yang melintas di jalur bypass Bandara Internasional Lombok yang tidak menggunakan safe riding dirazia petugas gabungan dari Satlantas Polres Lombok Barat. Tak jarang para pengendara sepeda motor berbalik arah saat mengetahui razia petugas dan nekat melawan arus. Kasat Lantas Polres Lombok Barat, Ibtu Lalu Pancawarsa mengatakan, razia di jalur bypass Bil dilakukan untuk menekan angka kecelakaan dikarenakan jalur Bil 2 merupakan jalur cepat dan banyak kendaraan bermotor yang masuk di jalur cepat. Untuk jalur Bil 1 dan 2 dari wilayah Mataram sampai dengan Bandara Lia itu kita kolaborasi antara Satlantas Polres Mataram, Polres Lombok Barat, dan Polres Lombok Tengah untuk menciptakan kamseltip carlantas di jalur Bil. Tujuannya untuk menurunkan fatalitas laka lantas. Bagi pengendara yang tidak membawa kelengkapan berkendara, petugas langsung memberikan sanksi berupa surat tilang. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.